Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami. Pemirsa, PT Mandiri Manajemen Investasi akan mengeluarkan produk reksadana KIK EBA Syariah pada November 2019 mendatang. Melalui penerbitan ini, perusahaan menargetkan meraih dana sebesar 3 triliun rupiah. PT Mandiri Manajemen Investasi mengeluarkan produk reksadana alternatif investasi yakni KIK EBA Syariah pada akhir bulan November 2019. Perusahaan mencatat selama ini produk alternatif investasi berkontribusi sebesar 7 triliun rupiah atau 10% dari total dana kelolaan secara keseluruhan. Rencananya KIK EBA Syariah ini terbagi ke dalam 4 tenor, di mana untuk tenor 3 tahun memiliki kupon hingga 8,25%, kemudian untuk tenor 5 tahun memiliki kupon hingga 8,5%, sedangkan untuk tenor 7 dan 10 tahun memiliki kupon 8,75 hingga 9%. Dalam produk kali ini, Mandiri Investasi akan melakukan sekuritisasi aset milik PT Jasa Marga Persero Tbk yang meliputi penjualan tiket tol JOR. Direktur Sales dan Produk PT Mandiri Manajemen Investasi, Endang Astaranti menargetkan dana yang diperoleh dari produk ini sebesar 3 triliun rupiah. Untuk di Q4 ini kita juga rencananya akan meluncurkan nih KIK EBA gitu, KIK EBA Syariah gitu. Ini siapa? Produknya kita yang kelola, kemudian originatornya atau underlying-nya adalah tol JOR, punyanya Jasa Marga. Sebagai informasi, sebelumnya Mandiri Investasi telah mengeluarkan beberapa produk alternatif investasi seperti KIK Dinfra dan KIK EBA. Dari Jakarta, Gilang Praditya, IDX Channel.